dua langkah ke kiri. Jalan. Istirahat di tempat. Gerak. Komandan apel menyiapkan barisan. Siap. Gerak. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel pagi. Rebut! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan komandan apel. Lapor apel pagi 4 September 2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pembacaan teks Pancasila diikuti peserta apel. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajah di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan 5 Citra Manusia Perhubungan. 5 Citra Manusia Perhubungan. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman. 3. Tangguh menghadapi tantangan. 4. Terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan serta lugas. 5. Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Pembacaan Panca Prestia Kop Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berjanji. 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan
dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat pembina apel pasukan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasubag PU beserta Bapak Kasih Kautak POKPD serta juga rekan-rekan semua yang hadir di sini yang saya kuliakan. Pertama-tama alhamdulillah kita bersyukur bahwa pagi ini semua rekan-rekan yang hadir dalam apel pagi ini dalam kondisi sehat walafiat. Semoga rekan-rekan kita yang mungkin belum bisa hadir, mungkin karena ada halangan atau kurang fit atau sakit dan sebagainya, semoga diberikan satu kesembuhan dan kesehatan. Saya berikan satu apresiasi kepada seluruh pegawai yang selama ini telah menjalankan SOP-nya, menjalankan perintah-perintah, amanat pimpinan, kegiatan-kegiatan yang mendukung pelayanan operasional kita, seperti kerja bakti dan lain-lain, terlihat sudah mulai kompak. Bahkan tadi aja dari unit listrik, saya berikan suatu apresiasi kekompakannya juga. Sampai-sampai membetulkan mic aja sudah 4 orang. Mic-nya 1 yang betulkan 4 orang. Luar biasa. Ini salah satu kekompakan. Dengan kekompakan ini tentunya sesuatu hal yang kita lakukan tentunya pasti ada kendala-kendala dan hambatan. Apabila ada kendala dan hambatan, kalau dipikir satu orang akan berat. Tapi kalau dipikir oleh banyak orang, itu akan menjadikan satu hal yang ringan. Bisa atau enggak bisa, kita pikul bersama. Itulah modal kita sebagai insan perhubungan. Dan ini juga nanti kita akan menyongsong Harhubnas. Tentunya nanti insya Allah akan ada kegiatan-kegiatan yang sederhana, tapi yang penting dalam memperingati Harhubnas ini kita maknai bahwa kita insan perhubungan sebagai pasukan ujung tombak dari pelayanan juga, transportasi. Tentunya kita harus memberikan satu semangat diri kita sendiri, semangat juang para pahlawan juga yang sudah kita lewati, yang telah mendahului kita. Dan apa yang kita pakai sekarang ini, baju dinas kita ini, itu adalah suatu amanah, cerminan kita. Anda menggunakan baju PDH yang gagah rapi begini, tujuannya adalah mulia. Kita melayani masyarakat. Oleh karena itu, saya pesan kepada rekan-rekan semua agar mengerjakan sesuatu dilandasi dengan ikhlas. Karena apa yang kita laksanakan di sini, semuanya itu akan dapat pahala dan bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi negara ini. Maka itu kita harus bangga bahwa apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya diri kita sendiri. Dan yang terakhir, saya menghimbau, tetap semangat,
dalam berdisiplin, dalam melaksanakan SOP, dan kita harus hati-hati. Dikerja di lapangan juga begitu. Kita harus mengutamakan keselamatan kita, harus safety, safety, dan safety. Karena terkadang kita nggak sadar bahwa apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita ini bisa mencelakai kita kalau kita menggunakan alat-alat dan sebagainya. Itu saja pesan dan pesan dari saya. Sekali lagi, tetap semangat. Dan kita harus selalu menjaga lingkungan kerja kita yang kondusif. Selalu kita membina rasa kekeluargaan dan kekompakan. Insya Allah kalau kita laksanakan itu dengan ikhlas, kita akan menyenangi pekerjaan kita. Kalau kita sudah menyenangi pekerjaan kita, secara otomatis kita akan, disiplin kita sendiri akan terlaksana. Itu aja, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Pagi ini kami telah siap untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Untuk itu, mudahkan dan doilah segala urusan kami. Berikan kami kemampuan dan kekuatan agar dapat menunaikan tugas demi kejayaan bangsa dan negara. Amin. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel pagi. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Tanpa apel pagi selesai, pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar jalan.